kasih. Jadi kita sudah menerima APD itu kemarin, alat pelindung diri, dan ada 2.000. Kita distribusikan seluruhnya tuh ada 1.000 sebenarnya kan terakhir kali kita, yang belum masuk ke rupanya rumah sakit Angkatan Darat. Kita sudah distribusikan hari ini juga langsung, dan masih ada sisa 1.000. 1.000 itu memang kita rencanakan untuk di Polda dan di Korem juga ada 100-100 nanti kita bagikan, dan yang lainnya adalah untuk persiapan kita bagian. Nah, kalau kekurangan kita akan saya kembali akan bagikan kembali ke rumah sakit melalui posko penanggulangan COVID-19 nya. Nah, ke 1.000 itu memang perintah pusat, arahan pusat sebagai cadangan apabila terjadi eskalasi yang tinggi nantinya. Dan sambil menunggu juga pengadaan dari APBD terhadap barang-barang APD tersebut. Di APBD kita ada pengadaan sampai 10.000 APD lengkap dengan perlengkapan-perlengkapan lain.